Peningkatan setiap hari kes COVID-19 kini amat membimbangkan. Begitu juga dengan masalah kesihatan mental. Hampir 2 tahun negara telah dilanda wabak maut ini dan ramai antara kita terkesan dari segi emosi dan mental akibat perubahan pola kehidupan. Hospital Kuala Lumpur telah mencatatkan hampir 20% peningkatan kes kemurungan sejak tahun lalu. Hal ini terjadi kerana setengah individu berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental ketika berada dalam keadaan tertekan yang melampau disebabkan hilang pekerjaan dan tiada sumber pendapatan serta isolasi daripada rangkaian sokongan seperti keluarga dan rakan-rakan. Sebanyak 85.5% daripada hampir 150,000 panggilan diterima agensi kerajaan sejak tahun 2020 hingga 20 Mei 2021 adalah membabitkan isu kesihatan mental yang memerlukan sokongan emosi dan kaunseling. Selain itu, menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, sebanyak 366 kes bunuh diri dilaporkan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM bagi 3 bulan pertama tahun ini. Kini jelas dilihat pandemik COVID-19 telah memberi impak ketara ke atas kesihatan mental apabila jumlah kes bunuh diri meningkat berbanding tahun-tahun sebelumnya. Masalah kesihatan mental makin menjadi-jadi disebabkan takut seseorang tu nak bercakap mengenai masalah yang dihadapi kepada orang lain. Disebabkan takut dikecam, takut dikritik, kan? Takut dinilai oleh orang lain. Lagi ramai orang yang alami situasi ni sebabkan keadaan negara kita sekarang lah. Sebab kalau dulu untuk re-extension, kita boleh keluar, jumpa kawan-kawan, pergi laut, pergi climbing. Tapi sekarang susah sebab semua orang terap dekat rumah lah. Orang terdekat dia, family, kawan-kawan, saudara mara ke, perlu menjadi tiang sokongan yang kuat kepada semua orang macam ni. Kita takkan tahu dia ada masalah mental sekiranya kita tak bertanya, kita tak mendengar. Bagi Zati, sokongan tu sangat perlu sebab macam Zati sendiri pun bukannya nak apa. Kita cuma nak luahkan perasaan kita. So, bila orang mendengar, kita rasa lebih lega sebab ada orang mendengar apa yang kita cakap. Pelbagai faktor yang menyumbang kepada masalah tekanan mental dalam diri seseorang. Bukan setakat orang dewasa, kanak-kanak juga mengalami tekanan ini. Saya kira, Yana, sebab kita dah lama sangat duduk dekat rumah, itu yang menyebabkan burnout. Pandemic burnout, saya terbaca ada juga yang berkata pandemic burnout. Saya pernah bertanya kepada Yana sendiri. Yana, sepanjang kita dalam keadaan lockdown ni, pernah tak awak sendiri mengalami ataupun merasakan burnout itu? Sebab saya kira saya pun pernah merasakannya. Betul. Tapi bagaimana kita pandai ataupun tidak mengawal emosi kita dan tidak perlu malu dalam menyuarakan apa yang kita sedang rasa sekarang ini. Betul. Dan tanpa membuang masa lagi, kita juga ingin berbincang dengan topik ini dengan lebih mendalam lagi. Elok kalau kami perkenalkan dua orang tetamu yang cukup istimewa, sudah pun terhubung dalam talian sekarang. Kita bersama dengan Dr. Hazli Zakaria yang merupakan Presiden Persatuan Psikiatri. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Yana, Sukit. Selamat tengah hari. Selamat Hari Raya kembali, Doktor. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih atas jemputan. Okey, kita juga bersama dengan seorang lagi tetamu iaitu Sharifah Sakinah Al-Khairat. Apa khabar, Sakinah? Baik. Wow, nama panjang sekali. Asyik ada binti sekali tau. Hai, Sakinah. Sakinah? How are you? Okey, alhamdulillah sihat. Ya, Doktor. Sakinah, kalau nama panjang tu maksudnya ada buat salah tu. Okey. Ya, orang dulu-dulu. Kalau nakal je dia panggil nama panjang. Ya, betul. Terutamanya mak-mak kita lah, kan. Okey, baik, Doktor. Dan juga Sakinah. Mungkin kita tanpa melengahkan masa, kita terus nak meneruskan perbincangan kita. Dan mungkin perbincangan kita pada hari ini boleh memberikan semangat dan perspektif lain pada orang yang sedang menonton. Baik, Doktor. Memandangkan situasi sekarang ni, Doktor, seperti yang saya dan Yana dah kongsikan, rata-rata semua orang mengalami isu tekanan ini. Terutamanya anxiety, kegelisahan. Dan mungkin sebagai mukadimahnya, Doktor, boleh Doktor kongsikan, ini mungkin tidak normal bilangan kes yang meningkat secara mendadak, tetapi adakah normal bagi seseorang berasa sebegini dalam keadaan pandemik sebegini? Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih pada Yana, pada Sugih atas soalan ni, pada Sakinah juga, supaya kita dapat berkongsi maklumat sedikit, ya.
Jadi satu benda yang saya nak nak clearkan sikit. Kita kadang-kadang itu kita selalu tersalah guna pakai terminologi kan. Macam kita nak bezakan antara penyakit mental dengan kesihatan mental yang tak sihat. Maksudnya kan masalah mental ataupun penyakit mental. Kita senang kita rangkumkan semua tu satu saja dan kata kau ni mental. Masalah mental, macam contoh tadi cakap burn out, stress, tekanan. Semua itu adalah benda yang normal, physiological ataupun respon kepada sesuatu yang berlaku kan. Manakala penyakit pula, itu macam penyakit-penyakit yang lain di mana sudah melebihi daripada tahap yang kita boleh jangkakan untuk setiap daripada kita hadapi. Jadi ada dua benda yang kita boleh katakan normal, satu lagi tu masalahnya bila sebut kata tak normal tu yang buatkan orang semua macam tak selesa. Betul. Jadi kalau contoh kalau kita kata penyakit kencing manis, diabetes, kita selesa pun nak sebut ada diabetes, aku ada kencing manis ni, macam macam tak ada, bukan sesuatu yang cuba kita nak rahsiakan ataupun tak selesa. Tapi sebenarnya pun itulah sebenarnya kita ada, kita perlu pun cerita pada semua orang kita ada kencing manis contohnya. Tapi bila ditanya, tidak rasa tak selesa. Tetapi, benda yang sama. Kalau kita burn out, kita rasa stres. Sebenarnya kita tak selesa sangat untuk nak bercerita bila orang tanya. Tetapi, kita sebut kemurungan, anxiety, bipolar. Jadi, kita rasa macam, aku tak seteruk tu. Aku tak sampai lagi tahap macam tu. Tanpa kita sedar, penyakit kemurungan itu sendiri pun ada tahapnya mild, moderate and kan? Severe. Jadi kita sekarang ini, kita betul-betul kena pastikan sama ada apa yang kita alami itu masih lagi yang kita dalam tahap ataupun yang kita jangkakan. Sekarang ini, semua daripada kita pasti akan tertekan, kena tekanan, stres disebabkan oleh pandemik ini. Kalau kita tak stres, something is not right. Orang tu pernah datang jumpa saya. Tak stres sebab pandemik ni. Saya nak kena belajar ni. Nak kena tahu ni apakah rahsianya yang dia tidak tertekan. Ini masalah. Mental ni. Semua kita pasti terkesan, tertekan tapi pada tahap yang berbeza. Betul. Betul. Dan antara kita yang lebih terkesan apabila mereka itu sudahlah ada penyakit anxiety contohnya dan terpaksa pula mempunyai tekanan disebabkan oleh adjustment untuk nak berhadapan dengan sesuatu yang mencabar sekarang. Dia dapat dukul pula tu. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita bezakan stres, tekanan yang kita jangkakan dan penyakit. Dan mereka yang ada penyakit kemurungan contohnya terpaksa berhadapan dengan cabaran yang lebih mencabar. Ya, betul. Kita faham. Jangan kata semua orang sama. Betul. Berbeza. Saling menerima kenyataan itu. Ya, betul. Dan Dr. Hazim, saya kira ini juga antara yang sering kali diceritakan ataupun dikongsikan oleh rakan setugas kami, itu Fizah Sabjahan, yang mengatakan dalam pandemik ini, kita mungkin berada dalam ribut yang sama, tetapi dalam kapal ataupun perahu yang berbeza. Dan untuk Sakinah sendiri, kalau Sakinah boleh kongsikan juga kan, pada awal-awalnya, apa sebenarnya yang dilalui, yang dirasakan oleh Sakinah? Apakah perasaan yang memaksa Sakinah sehingga ke tahap untuk membuat keputusan-keputusan yang besar dan terpenting dalam hidup Sakinah sehingga ke hari ini? Okay, during this pandemic, alhamdulillah lah sebab saya dah didiagnose. Kalau belum didiagnose, mungkin saya lagi bercelaru sebab saya tak tahu apa yang terjadi kat dalam hidup saya. Kalau sebab ada orang tu dia tertekan kerana environment dan kerana memang dah dilahirkan neurology, the brain disability macam saya ni. So, saya dah didiagnose, saya tahulah apa yang saya perlu buat. Saya kena banyak membaca contohnya tentang ADHD. Saya kena duduk dengan orang-orang yang berpenyakit ADHD juga, berkongsi. Jadi, bila benda ini berlaku, contohnya pandemik ini berlaku, kita dah tahu macam mana kita nak standby. Sebab kalau saya tidak didiagnose, mungkin saya punya hidup lagi bercelaru macam tahun lepas. Masa saya
Pak doktor, muka saya dah bengkak-bengkak dah. Saya tak tahu apa ni. Saya boleh jerit-jerit dekat katil. Bosan, bosan, bosan. Mm-hmm. But this year punya, saya rasanya dah 2 tahun kan kita PKP. So mm-hmm. tahun yang 2021 ni, Alhamdulillah, it went very very smooth. Sangat-sangat smooth kerana saya dah tahu PKP. Lepas tu kita dah tahu apa yang kita perlu buat. Contohnya, kita kena channelkan energi kita ke mm-hmm. exercise. Saya memang channelkan energi saya ke exercise. Because knowing ADHD ni, dia kena ada drama sehari-hari. Mm-hmm. So, buatlah satu Telegram channel dia. Dia menolong orang. Lepas tu, dia tolong orang exercise. So, dia hidup dia dekat dalam tu saja. Hidup saya kat dalam tu saja. Mm-hmm. Saya channelkan saya punya energi dekat situ. Dan jangan lupa juga tentang spiritual lah. Mm-hmm. Kalau orang tak beragama Islam, dia boleh buat meditation dan sebagainya. Tapi boleh beza daripada tahun 2020 punya lockdown dengan tahun 2021 punya lockdown, memang berbeza. Mm-hmm. Saya rasa sangat-sangat tenang. Sebab itu pentingnya kena diagnose dan pentingnya kena jumpa pakar. Mm-hmm. Jangan Google, lepas tu dia rasa diri dia, anxiety lah apa. Self-diagnosis. Tahu apa tu anxiety. Yeah. Apa tu anxiety? Kita sampai tak tahu beza. Anxiety dan panic attack. Mm-hmm. Tapi bila check balik, rupanya saya mengalami anxiety hari-hari. But I know how to cope up. I know how to ni. Control lah. Mm-hmm. So, contoh-contoh untuk control anxiety ni ialah stay away from your phone. Guna phone masa bila perlu saja. Mm-hmm. Sebab orang yang normal, bukan nak cakap normal, brain saya ni dia bercelaru. Mm-hmm. Tak tampak lagi phone, dia jadi emosi. Bila mm-hmm. tak tengok lagi phone, tengok lagi Twitter, tengok lagi Facebook, dia jadi emosi. Bila mm-hmm. dah tengok lagi phone, dah jadi emosi, dah jadi ni. Situ dah jadi anxiety. Lepas tu dia tak check dengan doktor, dia akan jadi panic attack sebab dia banyak berfikir. Dia tak tahu kejap lagi kan, dia rasa dia rumah dia nak terbakar lah. Kejap lagi dia terparanoid, ada orang nak masuk rumah dia lah. Okay. Itu yang sampai ke arah tu. So this time, tahun 2021 punya PKP ni, I tak ada banyak drama lah. Cuma saya channelkan energy drop. ADHD ni drama memang ada. Uh-huh. Cuma dia tekankan kepada yang tempat yang betul lah. Bukan di Instagram. Uh-huh. Menolong orang macam mana. Sebab saya punya passion is fitness. So saya bagi 100% kat situ lah. Uh-huh. Uh-huh. Jadi okey, Alhamdulillah semua okey sekarang. Okay. Yeah. Saya suka apa yang Sakinah kongsikan, sebab daripada sesuatu yang hampir orang kata meragut nyawanya, boleh dikatakan Sakinah, tetapi kini menyalurkannya kepada sesuatu yang lebih positif. Ya, betul tu Yana. Sebab, tapi ramai dalam kalangan mereka mungkin tidak pasti bagaimana untuk melakukan apa yang seperti Sakinah lakukan. Sekejap lagi kita nak bertanya kepada doktor bagaimana boleh kita membantu mereka yang kebanyakannya menidakkan situasi mereka. Mm-hmm. Tapi sebelum itu, kami nak kongsikan bersama dengan anda VT Trivia berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Pertama, berkongsi rasa dengan orang tersayang, bercerita dengan ahli keluarga atau rakan tentang masalah yang dihadapi akan membuatkan anda rasa dihargai. Hal ini dapat membantu anda kekal dalam kesihatan mental yang baik, selain ia dapat meringankan beban emosi dan pemikiran. Kedua, kekal aktif. Anda boleh lakukan senaman seminggu 2 kali kerana ia boleh menyihatkan di samping membantu anda menjadi lebih fokus. Yang ketiga, menjaga pemakanan. Anda dinasihatkan untuk makan dalam keadaan yang teratur. Elakkan mengambil makanan dan minuman yang mengandungi kafein dan gula yang berlebihan. Keempat, berehat seketika. Anda disarankan untuk memberikan sedikit masa, iaitu me time, untuk diri sendiri dengan melakukan aktiviti yang disukai. Tidur yang secukupnya supaya dapat melupakan sejenak masalah yang dihadapi. Akhir sekali, rujuk kepada mereka yang profesional. Jangan malu untuk mendapatkan nasihat daripada pakar, kaunselor jika anda merasakan masalah anda semakin teruk. Diharap kesemua tips ini berguna untuk anda dalam mengatasi masalah kesihatan mental.
Okey, baik. Itu dia sedikit tips buat anda. Dan doktor, mungkin kalau kita lihat, Sakinah mempunyai keterbukaan untuk berkongsi apa yang beliau lalui. Tetapi ada dalam kalangan mereka yang masih lagi menidakkan situasi mereka, perasaan mereka. Susah untuk bercakap, susah untuk bangun pagi pun susah, doktor. Dan mungkin tips-tips yang diberikan tadi memangnya bagus. Tapi ada antara mereka tidak boleh. Tidak boleh melakukannya langsung. Tidak ada orang kata drive itu. Jadi, doktor, bagaimana boleh seseorang membantu diri mereka dan pada masa yang sama, mungkin orang di rumah itu mengambil langkah untuk membantu orang yang mereka melihat ada masalah kesihatan mental. Okey. Tips-tips yang dibagi tadi itu amat berguna untuk mereka yang mempunyai kesihatan mental yang tak sihat ataupun masalah kesihatan mental. Tetapi kalau dia sudah mendapat diagnosis penyakit mental, contohnya penyakit anxiety, panic disorder ataupun kemurungan, tips-tips untuk yang disarankan itu sudah tidak cukup lagi. Maknanya tak cukup. Kita perlukan penambahan. Sama lagi contohnya macam bila orang tu ada kerja manis, dia memang kena jaga makan, kena exercise, tapi dia sudah sampai tahap yang dia memerlukan lebih daripada itu. Sama juga untuk orang yang ada kemurungan contohnya, dia, siapa kata dia orang tak nak berlari? Kenapa dia tak nak buat exercise? Kenapa dia dah tengok, dah follow Sakinah punya exercise tu. Tapi dia nak bangun daripada katil nak ke bilik air pun dia tak ada tenaga sebab dah mengalami kemurungan. Jadi apa yang patut dibuat, macam Sakinah sarankan, dapatkan pengesahan dahulu yang kita ini sudah melebihi tahap stres, tahap yang kita ni dah kesihatan mental tak sihat ataupun sudah ada penyakit. Bila kita dah ada ilmu dan kita faham dan kita tahu apa yang kita perlu buat, itulah yang amat membantu. Dia kena ada kombinasi biological component, psychological, social dan spiritual. Keempat-empat tu perlu ada bila mereka sudah dikategorikan sebagai mereka yang ada penyakit mental. Baik. Jadi kadang-kadang itu mereka yang ni belum cukup syarat nak jadi penyakit mental, dah tak sabar-sabar nak disuruh jadi penyakit mental. Yang mereka yang sudah ada penyakit mental itu sendiri takut untuk datang berjumpa. Dan itulah yang selalu yang berlaku. Belum jumpa lagi untuk sahkan diagnosis, dah menjaja dekat social media, dia ada ni lah, dia ada tu lah. Tetapi bila disuruh untuk dapatkan pengesahan, tidak dapat. Dan itulah yang kita kadang-kadang tidak mendapat informasi dan maklumat yang tepat. Contohnya macam keinginan untuk bunuh diri, itu adalah salah satu gejala penyakit kemurungan. Orang yang stres, burn out macam mana pun, dia tak akan ada keinginan untuk bunuh diri. Jadi itu pentingnya untuk orang itu sendiri dah sampai satu tahap yang dia rasa saya memerlukan pengesahan untuk saya mulakan proses penyembuhan kalau kita ada sakit. Kalau tak ada penyakit, kita boleh guna kaedah-kaedah lain untuk kurangkan tekanan yang kita alami. Itulah pentingnya kita untuk mendapatkan pengesahan tersebut. Jadi contohnya ini pada pada Sakinah lah. Bila dia tahu sakitnya itu jadi dia dah boleh kontrol. Bukan penyakit itu yang kontrol dia. Yang kita nak gunakan contoh yang Sakinah dah buat. Dr. Hazli, kita dah faham sekarang ni yang paling penting adalah diagnosis ataupun pengesahan itu tadi. Tetapi Kinah, kalau Kinah boleh kongsikan kepada seluruh penonton setakat ini. Kinah dah bercakap tadi tentang bagaimana perbezaan pada tahun 2020, tahap stres yang dah lalui dan sekarang dah boleh kontrol situasi pada tahun 2021 ini. Tetapi apa sebenarnya turning point yang membuatkan Kinah rasa macam saya dah tak boleh hidup begini dan saya perlu mengambil kontrol ataupun mengambil kawalan semula terhadap hidup saya. Apa turning point untuk Kinah? Okay, so masa bila kita ada tergerak hati nak change tu, bila kita dah penat sebab bila dah sakit, dah jumpa doktor. Sakit tu kita kena lawan lah. Yang lawan tu macam doktor tu katalah kencing manis ni semua. Tapi nak cara lawannya, dengarlah cakap doktor ada bagi ubat.
So bila dah tahu kencing manis, kenapa nak kena makan minum dan minuman air gula lagi? Contohnya ADHD. Bila kita dah tahu penyakit kita macam ni, kenapa pula kita nak kena macam ni? So kena tahu do's and don'ts dia. Dan tahu kat mana nak channel energy yang bagus. Tapi macam tadi korang dah tunjuk macam mana nak cara-cara hidup sihat, kena bercerita dengan orang, kena ini. Tapi sampai today, until today, saya masih lagi tidak berani untuk bercerita masalah saya dekat orang. Saya masih lagi rasa stigma tu macam dalam komuniti kita ataupun mungkin mentaliti kita tidak sampai lagi untuk orang itu mendengar. Orang lagi lebih bercakap. Saya punya circle macam tu. Minta maaf lah, tapi bila kita bila kata nak bercerita dekat keluarga ke, nak cerita dekat kawan ke, diorang tak tahu apa benda tu. Sebab kalau masa saya dekat Sweden hari tu, masa masuk pada dekat bilik psychiatrist tu, besar-besar poster dia tulis. Kita tak tahu apa yang orang alami. So kat situ kita dah masuk, bila siapa-siapa pun yang bercerita ke, diorang bercerita dekat Instagram ke, kadang-kadang kita tengok macam, alahai, macam ni konten ke apa ni, tapi kena accept lah. Mungkin macam tu tu rasa. Jadi orang-orang yang betul sakit mental yang macam kita orang ni, sampai dah kita dah takut nak post dekat IG. Faham? Walaupun ramai yang kata buatlah konten ni untuk awareness ke apa, tapi saya masih lagi buat sikit-sikit. Dan kalau ada talk ke, saya masih lagi buat sikit-sikit sebab untuk orang tukarkan mentaliti ataupun yang stigma tu yang masih turun lagi. Saya rasa kalau sesiapa sahaja, bukan, ini bukan hanya untuk orang yang sakit mental ataupun mempunyai kesihatan mental, ni untuk orang, kepada semua orang. Bila orang lain bercerita tentang masalah dia lain, tolong jangan menjawab yang macam akulah kau, dengar je. We have to accept it and then kita dengar and then bagi nasihat, itu sahaja. So kita kena terima orang, kita kena buat yang macam semua benda acceptable. Walaupun kalau dengar cerita tu macam peliknya perangai perempuan ni, tapi okeykan saja dan kurangkan judge orang, itu saja. Okey, baik. Dan perkongsian Sakinah ni membawa saya kepada soalan kepada doktor. Bila Sakinah kata masih lagi tidak berani untuk berkongsi apa yang ia Sakinah berasa, dan juga orang ramai bila kita berkongsi apa yang kita rasa, listening skills dia mungkin kurang sedikit. Kita sentiasa nak memberikan pendapat kita, nak memberikan nasihat dan segalanya. Jadi doktor, bagi seseorang yang sukar untuk meluahkan perasaannya, apa yang boleh dilakukan? Titik permulaan itu, sebab saya tahu ramai juga rakan saya bila berkongsi, masih lagi saya mendengar tetapi masih lagi mereka akan berkata, awak tak faham apa yang saya lalui. Jadi bagaimana boleh situasi sebegini? Sebab kita kata jangan berkongsi di social media. Berkongsi dengan doktor. Sekali berkongsi dengan social media, berjuta orang atau beribu orang akan bercakap belakang walaupun tak tulis di komen. So first, pergi ke pakar, bukan pergi ke social media. Itu saja. Saya suka apa yang Sakinah tu kongsi. Tetapi mungkin Sakinah, mungkin di sini juga ada ramai juga yang mengalami kesukaran untuk mengambil, orang kata, langkah pertama inisiatif untuk itu. Berjumpa dengan doktor sebab takut. Mungkin Dr. Hazli boleh membantu kita. Okey, betul. Untuk bukannya mudah untuk pergi berjumpa pakar. Dia hanya orang-orang yang berani saja yang datang. Orang yang takut, dia duduk kat rumah. Dia hanya berkongsi di social media. Itu orang yang penakut. Okey, tetapi kan apa yang selalu berlaku, bila kita mula nak bercerita, kita memerlukan pertama kan, kita rasa kita selamat untuk kita bercerita. Maknanya kita tak akan dihakimi. Dan orang yang kita nak sampaikan itu sanggup untuk mendengar. Kebanyakan kita tidak sabar-sabar untuk memberi pendapat dan nasihat. Saya ada satu cerita kan, ini cerita benar dan saya dah minta kebenaran untuk berkongsi. Dia seorang remaja yang dengan maknya kan, bila dia bercerita masalah, mak dia sentiasa akan memberi nasihat tanpa diminta. Dan pada satu masa saya beritahu kat mak dia, boleh tak kalau nanti bila anak nak cerita apa-apa, tolong dengar dulu. Dan apa yang berlaku, memang ada seminggu sebelum jumpa, anak dia bercerita dengan mak dia dan maknya terpaksa menggigit bibir itu supaya dia tak interrupt, tak terus nak bagi nasihat. Dan dia berjaya bagi sampai anak dia habiskan cerita. Lepas
anak dia kata, "Mama, thank you for let me finish my what I want to tell you." Mm-hmm. Mak dia tu rasa macam wow. Dan anak dia, mak dia kata, "Thank you for sharing with me." Mm-hmm. And then mak dia peluk dia dan dia rasa, dia for the first time, dia dapat rasa kekuatan pelukan itu. Dan for the first time, mak dia berkongsi dengan saya kata, "Doktor, you know lah, saya terpaksa gigit saya punya ni. Kalau tidak kan saya ceria, dah interrupt dan bagi nasihat. Sebab saya pernah alami benda yang sama." Bayangkanlah betapa kita ini dah jadi macam satu reflect untuk kita memberi pandangan dan nasihat. Tanpa kita sedar, mungkin nasihat yang kita nak berikan itu, orang itu sudah lakukan pun, sudah buat pun, tanpa kita bertanya terlebih dahulu. Jadi, mintalah kebenaran sebelum kita nak memberi nasihat ataupun pandangan. Itu adalah the sense of respect. Dan kalau kita tunggu sampai orang itu bercerita. Jadi sebenarnya tidak susah kan? Jadi sebab itu mereka tidak mahu bercerita, belum habis lagi dah kena potong. Kena potong. Nah, Sakinah sebab itulah dia keluarkan di social media, tak ada siapa nak potong. Mungkin boleh jadi jugalah. Tapi saya suka sangat-sangat apa yang Dr. Hazli kongsikan. Tingkatkan skill pendengaran kita dan kurangkan skill melatah ataupun respon secara terburu-buru. Ya, ya. Nah, kadang-kadang kita hanya memerlukan sepasang telinga untuk mendengar. Dan itu pun susah bagi ramai orang. Dan untuk Sakinah sendiri, kita dah faham sekarang ni yang Sakinah sudah pun melalui diagnosis dan sekarang ni berjaya, boleh dikatakan berjaya untuk kontrol situasi yang sedang Sakinah alami. Antara cara yang dilakukan adalah dengan melakukan aktiviti-aktiviti fizikal seperti bersukan dan sebagainya. Macam mana sebenarnya aktiviti-aktiviti sebegini dapat mengalih orang kata tumpuan daripada penyakit itu tadi kepada sesuatu yang lebih positif untuk Kina sendiri? Sebab saya memang dah bersenam daripada dulu lagi. Jadi kalau kita bersenam seorang-seorang pun tak jadi dekat mana, dia jadi pun dekat diri sendiri. Memang bersenam bagus, is happy, dia boleh charge endorphin because endorphin is the natural painkiller. Semua seronok, tapi kita bila dah jadi pandemik macam ni, kita nak lebih. Of course, kita always nak lebih. So kita memberi lebih lah. Apa yang kita memberi lebih, kita memberi lebih dekat siapa yang nak join kelas fitness Sakinah. Walaupun diorang bayar dengan amount yang kecil, tapi macam-macam saya bagi dekat diorang. Siapa anak diorang nak workout pun saya bagi juga. Saya buat juga setajam-setajam sebab saya suka. Saya suka sebab saya dapat alih energi dekat situ. Dan saya gunakan social media ni kerana memang orang kata kena tahu apa yang terjadi dekat luar. Tapi kalau benda tu mengefekkan saya punya kesihatan mental, minta maaf lah. Saya turn off that button untuk demi kena menjadi sedikit selfish untuk untuk ni lah. Kadang-kadang orang kata tak fikir ke pasal Palestine kau pun. Kadang-kadang tu sampai tak ada konten dekat Instagram, masih exercise. Sebab saya memang mute semua benda tu untuk kita, sebab kita takut jadi emosi. Bila kita jadi emosi, kita dah lari dah apa goal kita sebenarnya nak during this pandemic. Sebenarnya goal saya hanyalah untuk memberi lebih dan juga mendapatkan ketenangan. Itu sahaja yang saya nak. Okey, mungkin ini boleh juga dikatakan healthy boundaries ya, Sakinah. Dan mungkin kalau boleh kita dapat sedikit pesanan daripada Dr. Hazli sendiri buat masyarakat Malaysia ataupun penonton-penonton kita yang sedang menonton sekarang ni. Pada masa sekarang, bagaimana boleh mereka mengatasi apa-apa tekanan yang mereka sedang lalui? Kepada mereka yang ada tekanan, ya, ini yang penting untuk kita, macam yang Sakinah katakan, exercise, buat bersama-sama. Kerana apa yang penting adalah nak dapatkan balik connection tu, connecting tu. Kita ni social distancing ni, yang kita jarakkan ini menyebabkan kita hilang salah satu bentuk sokongan yang amat penting, iaitu kita punya physical connection yang selama ini kita tidak beri perhatian. Jadi pandemik ini mengajar betapa pentingnya untuk kita mengekalkan
connection walaupun terpaksa berasingan. Betul. Sebab itulah saya rasa penting ya. Kalaulah nanti kita dapat balik lepak di kedai mama orang pun tak cukup dah sebenarnya untuk kita membantu memberikan sokongan itu. Betul. Dan yang penting yang tadi yang saya nak cakap Sakinah bukan selfish Sakinah, it's a self-care. Yeah. We need more priority. So that is something that we need to do as well. Mm-hmm. Kita jaga orang lain. Tapi kita jaga kita juga kan. Yeah, the first thing kita jaga diri kita dulu dan dengan itu kita boleh membantu dan memberi kepada orang lain. Mm-hmm. Wow. Kalau sendiri pun bertergabung nak tolong orang pun susah juga. So yeah, betul. Perlu dan tolong orang. Mm-hmm. Jaga diri sendiri terlebih dahulu, barulah kita boleh jaga kita yang lain. Saya kira ini adalah ringkasan atau perumusan terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih sangat-sangat Sakinah sebab sudi berkongsi pengalaman hidup peribadi Sakinah kepada seluruh masyarakat. Dan yang paling penting, terima kasih juga kepada Dr. Hazli Zakaria selaku Presiden Persatuan Psikiatri atas input-input berguna dan bermanfaat yang dikongsikan pada hari ini. Terima kasih Dr. dan Sakinah. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye, Kina. Bye. Aha. Dan saya kira saya tertarik juga untuk membaca satu mutiara kata yang mana dia berkata, mental health is not a destination. It's a process. It's about your drive, not where you are going. Dia kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dia lebih kepada pemanduan kita dalam kehidupan. Bukan tujuan ataupun destinasi yang kita nak capai ataupun tuju tu. Setuju sangat, Yana. Dan ia adalah satu proses. Kita harus faham yang itu bukan orang kata shortcut. Betul. Tiada shortcut. Okey, baik. Anda di rumah, kami berharap sangat yang apa yang dibincangkan sebentar saja tadi memberikan anda pencerahan, memberikan anda semangat dan tidak perlu malu. Dan bagi anda yang mungkin belum lagi mendapat keberanian itu untuk berkongsi apa yang anda rasakan, kami berharap sangat anda boleh mendapatkan keberanian itu. Baik. Betul.